Assalamualaikum hari ni. Udah lama kita tak mancing. Dekat hampir sebulan jugalah. Hari ni kita tak ada nak mancing. Hari ni kita nak apa? Kita nak survey tempat pancing pula. Nak reki. Pancing tak bawa hari ni. Tapi kita nak reki. Apa ni tempat mancing. Tapi ada satu pula idea hari ni. Kita nak tanam pokok. Dekat mana kita pergi mancing, kita bawa benih pokok, kita tanam aja. Kita pulang lah. Pokok tu hidup ke, apa ke, ataupun orang nak ambil, kita pulang. Yang penting, kita tanam aja. Apa ni pokok tu. Di mana sajalah. Nanti kita nak tanam pokok tu. Sementara tu kita kena, ini kebetulan kawasan ni, apa ni, ada tanah, kita nak bawa balik sikit. Kita bawa balik sikit, nanti boleh tanam pokok. Okay, jom kita. Pokok ni, pokok yang kita nak tanam ni, dulu pun saya ada buat juga dulu masa pergi mendaki gunung dekat 20 tahun dulu masa mendaki gunung ada juga saya bawa benih tapi saya gunakan biji benih saya tanam saya pun dah lupa dekat mana dah masa tu apa ni handphone pun tak ada kamera semua kan kita ingat-ingat macam tu jugalah masa kita nak pergi naik gunung sementara tu kita tanam biji benih tapi hari ni kita nak tanam ni ini benih ni dulu ni kita tanam benih apa ni dia punya biji tu ini pokok kita panggil pokok katak puru ataupun pokok buah nam-nam ini saya tanam ni apa ni sebelum COVID tu itu dulu tanam ni tapi tidak kita tanam banyak tapi tak berjaga dia jadi bantut lah. Pokok ni jadi bantut. Pokok nam-nam ni. Kalau nak ikut tu sebelum itu dalam 7 tahun ada usia pokok ni. Tapi kita tanam lah. Pokok ni rare. Mana tahu nanti ada rezeki orang lain boleh makan, kita pun boleh makan. Tak kisahlah. Yang penting kita tanam aja lah. Pokok nam-nam. Ataupun pokok katak puru. Pokok ni dia rasanya dia lihat dia punya ni. Batang dia batang keras. Maknanya dia tahan lasak lah kalau kita tanam tu. Dia punya usia pokok ni rasa dalam 7 tahun ke 8 tahun. Tapi dia bantut lah buat bonsai pun boleh juga ni. Tapi lebih baik kita tanam. Binatang boleh makan, manusia boleh makan. Manalah tahu. Rezeki, insyaAllah lah. Kita yang penting kita tanam je. Okey, jom kita korek apa ni? Tanah dulu. Kita nak ambil tanah itu apa ni? Orang panggil apa? Top soil lah. Dia kurang keras tapi baguslah kalau untuk tanam. Tapi tengoklah ada apa ni? Ada batu atas tu. Masa dia orang korek itu kot. Batu tu. Batu tu. Hati-hati tu. Kita nak ambil pun cuak juga. Dia punya tanah kuning ni. Ini dah lama dah ni. Batu tinggi. Ini masa dia orang buat sukatan itu nak ambil tanah ni. Itu yang dia penanda aras tu sampai mana dia ambil tanah. Itu batu. Ini pun okey lah. Tanah ni. Dia campur ada macam tanah ni berkapur ni. Boleh lah. Kita jimat sikit. Tanah ni. Tanah ni ada. Dia macam kapur ni lah. Boleh lah.
Kita nak nak cari tempat tanam pun ha, ini kulit ular ni. Dia bersalin ni. Ha, ni dia. Mesti ada ular kat sini. Ha. Kawasan ni lah kita nak tanam. Kita korek kat sini lah. Korek dalam sikit. Akor banyak. Akor lalang. Tapi tak apa. Elok untuk akor-akor dah. Ha, kita tanam ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Ada rezeki nanti kita makan. Ha. Kita dah ni bubuh dah dia punya ni. Ini tanah ni tanah gambut pasir. Ini rezeki lah. Kalau ada rezeki, ada lah. Walaupun orang lain ke dapat, itu kita anggap sedekah lah. Kita buah tanah murah sikit. Bismillah. Ini pokok 66 ni bukan senang nak hidup dia. Kawasan tanah liat bagus juga ni. Dia hidup tapi ni pasir pun. Ini semua kuasa Tuhan. Kita usaha aje. Kita tanam aja. Kita bubuh air. Tak ada dia stres. Ini tanah pasir ni dia tak ada bertakung air ni. Elok untuk pokok kan. Kita tanam. Kita dah tanam dah. Mudah-mudahan insya-Allah ada rezeki lah. Yang penting kita tanam. Lambat ke cepat ke itu tak penting. Yang penting kita tanam aja. Sebab kalau kita tanam pokok yang tak ada buah yang boleh makan kurang-kurang untung sikitlah. Yang ini boleh makan buah dah buah 66 rare punya. Okey, assalamualaikum dan salam horas. Jaga alam sekitar.